Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan pada waktu itu sebenarlah mendatang oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya bagai-bagai anwaril waridat dan anwaril ma'rifah, dan dengan nur itulah dapat dikekalkan dia musyahadah Allah Ta'ala. Inilah makna hadis araftu rabbi bi rabbi, artinya telah mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Inilah yang sangat mulia pada Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya dapat lagi kita meneruskan pengajian pada pagi ini. Jadi sambung lagi pengajian kita Bidayatul Talibin ila Ma'rifati Rabbil Alamin pada muka surat 35 dua baris dari atas kan. Ha, ini dia. Yaitu pada katanya dan pada waktu itu. Ha, waktu mana? Yani waktu setelah anggota zahir kita ini dipakaikan dengan pakaian ta'an, khidmat dan juga ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga batin kita ini sudah dihiasi dengan ma'rifah-ma'rifah
dan juga rahasia-rahasia pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu sebenarnya mendatang oleh Allah taala di dalam hatinya, hati seorang itu bagai-bagai. Ya. Tu baca bagai-bagai. Jangan baca bagi-bagi. Nah, dia. Tu kena baca bagai-bagai, yakni bermacam-macam. Bagai-bagai itu maksudnya bermacam-macam anwaril waridah. Dia panggil cahaya-cahaya waridah dan anwaril ma'rifah. Artinya cahaya-cahaya ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ha, baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran, para pencinta ilmu sekalian. Jadi untuk kita memperoleh pelbagai macam anwaril waridan, cahaya-cahaya waridan itu, dia ada prosesnya. Ha, ini yang kita nak sebut ni, yang kita nak terangkan ni. Jadi sebelum daripada kita nak menerangkan, maka terlebih dahulu kita kena memahami apa dia anwar, apa dia al-waridat. Kerana ini adalah di antara istilahan sufiyah. Dia panggil istilah-istilah tasawuf. Jadi kalau tak faham istilah, susahlah. Jadi kita kena memahami dahulu istilah-istilah tasawuf. Jadi anwar maknanya cahaya-cahaya. Sebab perkataan anwar itu dia panggil perkataan jamak taksir daripada mufradnya nur. Nur anwar maknanya cahaya-cahaya. Kemudian yang kedua al-waridat. Al-waridat perkataan jamak muannas salim daripada mufradnya waridun. Warid, waridat. Dia bukan aurat. Kalau aurat itu daripada perkataan wirdun. Jadi wirdun itu perkataannya daripada wirdun aurad. Itu namanya wirid-wirid. Ini warid-warid. Baik. Jadi apabila kita memahami perkara ini, maka kita kena tahu warid itu apa dia. Warid itu juga sebenarnya nur. Sebenarnya dia adalah cahaya. Jadi kita sebut anwarul waridan, artinya cahaya-cahaya waridan. Maksudnya cahaya-cahaya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati hamba-hambanya. Ketika mana? Ketika hati hamba-hambanya itu bersih dan juga suci daripada maksiat Allah. Daripada benda-benda ataupun perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dalam hati dia, kosong ataupun sunyi daripada hatinya itu benda-benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya ini akan berada ataupun akan diletakkan, akan diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Itu dia panggil mendatangkan. Ha, baik, itu satu. Jadi apa tujuan cahaya-cahaya ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Tujuan cahaya ini ialah supaya nak menyinarkan dan juga nak menerangkan hati-hati kita.
kerana dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak seorang itu mesti kena terang cahaya hatinya, baru boleh dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hatinya gelap dan juga kalau hatinya kelabu asam, kan, maka dia tidak dapat berjalan. Seperti mana orang yang berada di dalam kegelapan, dia tidak boleh mengorak langkahnya berjalan menuju ke hadapan kerana tak nampak, gelap, kan. Maka macam itulah juga seorang yang nak berjalan menuju kepada Allah supaya dia sampai kepada Allah, yang dia sampai kepada makrifat yang sempurna terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia perlu kepada cahaya. Dan cahaya hati dia baik. Jadi bagaimana seorang itu akan menerangi hatinya atau cerah bersinar-sinar hatinya kalaulah di dalam hatinya itu ada suwarul akwan, yakni ada gambaran-gambaran makhluk dalam dirinya? Tak boleh, sebab suwarul akwan dipanggil gambaran-gambaran makhluk itu, semuanya itu adalah zulumat. Semua itu adalah kegelapan-kegelapan yang menggelapkan hati. Maka di sinilah Syekh Ibn Athaillah dalam kitabnya, kitab hikamnya, beliau menyebut kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana akan bersinar, akan bercahaya hati seseorang sedangkan gambaran-gambaran makhluk itu tertera, terlukis pada cermin hatinya. Tengok, kan tuan-tuan tengok, kan, bila kan tuan-tuan tengok cermin tu dah lah. Kalau